Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jabar Ibrahim, saya seorang dokter dan hari ini saya akan menjelaskan satu profil perusahaan yang sangat luar biasa, fenomenal, di mana perusahaan ini asalnya dari Beijing. Ya, namanya perusahaan Norlan. Norlan ini punya sejarah di mana 11 tahun yang lalu mulai buka di Beijing, ya. Di mana di Beijing sampai hari ini selama 11 tahun sudah ada 1000 cabang di Beijing. Dan Norlan ini sudah ada 2 kantor pusat, satu di Beijing dan satu di Amerika Serikat di New York. Kemudian Norlan ini mempunyai cabang di seluruh dunia, sudah masuk ke 43 negara. Dan produknya dipakai di 80 negara, ya. Jadi Norlan sudah internasional program, ya. Dan kemudian hari ini saya akan jelaskan bagaimana produk-produk Norlan ini disebar di seluruh dunia, ya. Apa itu aja produk kita, ya. Produk kita ini sangat luar biasa. Jadi sebelum saya menjelaskan produk, saya akan jelaskan dulu company profile perusahaan. Perusahaan Norlan ini sudah tembus masuk ke Amerika dan sudah masuk Nasdaq, ya. Sudah masuk Nasdaq. Kemudian Norlan ini sudah mendapatkan penghargaan asuransi PICC, ya. Dan Norlan juga sudah dapat sertifikat FDA dari Amerika dan mempunyai sertifikat halal internasional, yaitu Ivanka, ya, di mana perusahaan kita sudah internasional. Nah, hari ini saya akan jelaskan produk-produk Norlan. Detox ini adalah detox kuantum, di mana detox ini diakui di dunia. Dan detox ini caranya untuk mendapatkan sertifikat ini dari lembaga-lembaga riset dunia. Yang pertama yang didapatkan oleh detox ini yaitu FDA, sertifikat FDA, yaitu Balai POM Dunia dari Amerika. Yang kedua, detox ini mendapatkan sertifikat asuransi dari PICC. Yang ketiga, detox ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari Ivanka, ya. Kemudian, detox kita ini sudah dipakai di 80 negara. Dan bagusnya, detox kita ini sudah pemakai 10 juta pemakai di seluruh dunia. Jadi ini aman buat Anda konsumsi, ya. Oke. Selain detox, apa bedanya antara detox kita dengan detox yang biasa di luar? Kalau ini adalah detox kuantum, di mana teknologi menggetarkan sel berjuta-juta kali dalam satu detik, ya. Itu yang membuat pasien-pasien kita banyak yang mengalami kesembuhan dari penyakit. Oke. Produk berikutnya yang kedua adalah produk ini adalah produk yaitu oligopeptide. Oligopeptide ini adalah diproduksi di China, ya, dan mendapatkan penghargaan FDA. Kita lihat di sini ada sertifikat FDA. Ini untuk memperbaiki sel. Ya, ini makanan sel, ya, makanan sel. Oke. Ini kurang lebih 15 bungkus dan cara minumnya cuma 2 kali, pagi 1 bungkus dan malam 1 bungkus. Ini luar biasa buat bapak dan ibu semuanya. Produk yang kedua yaitu JI Vital. Nah, JI Vital ini adalah satu produk yang sangat bagus, ya, utamanya bagi Anda yang bermasalah di pencernaan, ya. Dan ini ada kurang lebih 50 biji satu botol. Dan langsung dari USA, dari Amerika Serikat. Ini juga sudah mendapatkan FDA. Dan cara minumnya, ini cara minum ini Vitagel ini 5 pagi, ya, dan 5 malam. Jadi dalam satu hari bisa 10 butir, ya. Oke. Produk yang ketiga yaitu Pentiliner. Nah, Pentiliner. Pentiliner ini, ya, untuk wanita. Jadi apa gunanya Pentiliner ini? Ya, ini untuk menghilangkan keputihan, ya, kemudian menghilangkan bau yang tidak sedap, kemudian mencegah daripada tumor, mencegah kanker, ya. Dan ini bagusnya bisa dipakai setiap hari, ya, satu bungkus satu hari, dan ini isinya 28 bungkus, jadi untuk satu bulan. Ibu-ibu boleh memakai ini setiap hari, ya. Aman karena ini herbal semua, ya.
Kemudian produk berikutnya adalah tetap panty liner, tapi ini buat laki-laki. Apa manfaat dari panty liner yang laki-laki? Ini adalah untuk memperbaiki prostat. Ya, jadi dipakai juga setiap hari, ya, satu bungkus satu hari, dan ini memperbaiki prostat bagi yang laki-laki, dan bagi Anda yang kencingnya sudah mulai terganggu, ini boleh dipakai, ya. Kemudian produk berikutnya adalah kita punya spirulina, ya. Spirulina ini luar biasa bagi bapak dan ibu, bisa dikonsumsi untuk memperbaiki kondisi badan kita, ya, karena ini bagi teman-teman yang mengalami kurang gizi atau selalu sakit-sakitan, ini bagus diminum dalam satu hari 2 biji pagi, 2 biji malam, dan 2 biji siang, ya. Ini spirulina. Oke, produk yang terakhir adalah Volcano. Volcano ini adalah khusus untuk laki-laki. Ya, ini untuk menambah tenaga atau stamina. Ya, oke. Ini ada 6 jenis produk kita, ini baru dimulai, dan produk kita sudah mendapatkan penghargaan yang luar biasa di seluruh dunia. Oke, hari ini saya akan sampaikan kepada Anda bahwa selain kita mendapatkan produk yang sangat bagus, yang berkualitas dari Norlan, kemudian company profile kita di seluruh dunia sudah diakui, dan yang ketiga adalah marketing plan. Marketing plan ini sangat luar biasa untuk mendapatkan bonus-bonus dari Norlan, ya. Oke, saya akan menjelaskan mulai dari pertama, yaitu kita punya program yang pertama adalah senior. Yang kedua, kita punya program yaitu silver. Ya. Yang ketiga, kita punya program namanya gold. Ya. Yang keempat adalah platinum. Ya, platinum. Apa itu senior? Apa itu silver, dan apa itu gold, dan apa itu platinum? Kalau Anda memilih senior, maka Anda berbelanja di perusahaan kita sebesar 3,9 juta. Oke. Kalau silver, Anda belanja silver di sini 12 juta. Kalau gold, Anda berbelanja 24 juta. Ya, Anda belanja produk 24 juta. Kalau platinum, Anda membelanja produk sebesar 36 juta. Nah, empat program ini ya mempunyai PV, ya. Jadi setiap program ini ada PV-nya Bapak dan Ibu, ya. Setiap program PV-nya dalam bentuk US dollar, ya. Kita lihat di sini PV point value dalam bentuk US dollar. Kalau Anda ambil senior, yaitu PV-nya sebesar 192 dolar. Kalau silver, ya, PV-nya yaitu sebesar 640 dolar. Kalau gold, ya, PV-nya sebesar 1280 US dollar. Dan kalau platinum, ya, sebesar 1920 US dollar. Nah, mari Bapak dan Ibu kita menghitung komisi. Oke, Bapak dan Ibu, bonus yang akan saya jelaskan ada 6 jenis bonus. Tetapi yang pertama bonus level, yang pertama. Jadi Anda memulai, ya. Kita anggap Anda memulai bisnis ini, ya. Anda memulai bisnis ini. Anda memulai bisnis ini cukup mengajak 2 orang saja untuk mendapatkan bonus pertama. Yaitu Anda ajak si A dan Anda ajak si B, ya. Satu kiri, satu kanan. Kita lihat. Kalau seandainya si A ini mengambil juga sama-sama dengan Anda silver, A B juga silver, maka ini namanya bonus level, ya, bonus level. Bonus level namanya ini langsung keluar bonus level Bapak dan Ibu. Yaitu mendapatkan bonus level sebesar 50%. Ya, 50% dari PV. Ini kita lihat, ya. PV-nya sebesar 640 US dollar, ya. 640 US dollar dikali 50%, maka Anda mendapatkan 320 US dollar, Bapak dan Ibu. Ini dikali 15.000. Dikali 15.000, ya. Kita punya paten, ya. Jadi totalnya di sini Anda mendapatkan kurang lebih 4,8 juta. Itu namanya
bonus level. Kita lihat lagi, kalau si A mengajak lagi orang satu, B juga mengajak sponsor lagi satu, maka ini namanya bonus level kedua, Bapak dan Ibu. Anda mendapatkan lagi sama, ya, sebesar 4,8 juta. Nah, tapi Bapak dan Ibu, ini jalan terus ya. Nah, kita lihat jalan terus, ini ngajak lagi level ketiga, ya. Baik itu spill over ke bawah, baik itu si A dan si B yang menyimpan di bawah, ya, Anda mendapat level lagi berikutnya, sama, pengalinya sama, dapat 4,8 juta. Kalau masing-masing ambil posisi silver. Level berikutnya, ya, level keempat. Dapat lagi Bapak dan Ibu, ya, yaitu bonus Anda sama lagi, 4,8 juta. Pengalinya sama, yaitu 50% kali PV. Ya, kita lihat ini ya, saya mau bandingkan Bapak dan Ibu. Seandainya, ya, ini tanpa batas ya, tidak ada batas. Tidak ada batas ya. Mau level keberapa, Anda tetap dibayar. Tetapi dibatasi di posisi, kalau ini Anda mengambil posisi senior saja, kita lihat, Anda mendapatkan penghasilan maksimum $190 per level. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau Anda ambil silver, per level itu $640 batasnya. Batas level ini, per level. Kalau Anda ambil yang gold, $1,280, itu batas per hari. Jadi ini mempengaruhi Bapak dan Ibu ya. Kalau Anda ambil platinum, ini batas per level, bonus Anda batasnya $1,920. Itu menentukan kalau Anda mengambil posisi-posisi kecil, sedang, atau besar. Ya, saya kebetulan ambil langsung posisi platinum, karena saya tahu bahwa penghasilan saya per hari dalam satu paket, ini saya bisa dapat $1,920 per hari. Oke, okay? Nah, kita lihat di sini ya. Apa itu tidak pakai batas? Kenapa tidak pakai batas? Seandainya dalam satu hari Anda bisa mempunyai 10 level, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 level, maka perusahaan membayar Anda itu 10 kali lipat dari angka-angka ini yang Anda ambil. Seperti itu. Tidak ada batas per harinya. Yang dibatasi adalah cuma bonus yang Bapak ambil paketnya ya. Paket dolarnya tadi. Oke, kita lanjut bonus yang kedua. Bonus kedua yaitu namanya bonus grup. Nah, grup. Bagaimana cara mendapatkan bonus grup? Kita lihat ya. Kalau si A mengajak orang yang kedua dan B juga mengajak orang kedua, maka masuk namanya bonus grup. Bonus grup ini yaitu pengalinya bukan lagi 50% Bapak dan Ibu. Anda dikali 10%. Jadi Anda dikasih 10% dari 640 ya, kali 640 US dollar, berarti $64. Ini bonus Anda. Kalau si A ini mengajak level pertama, level kedua, si B mengajak dua orang, maka si A dan si B mendapatkan bonus level. Anda mendapatkan bonus grup. Ini ingat, bonus grup ini adalah Anda mendapatkan 10% dari pengali 640 US dollar. Jadi totalnya Anda mendapatkan 640 US, 64 US dollar Anda dapatkan ya dari bonus grup. Kalau kita kali 15.000, karena ini 15.000 angka sudah paten dari perusahaan, maka totalnya ini Anda terima per pasang, Anda terima Rp960.000. Ini Bapak dan Ibu, ini rupiahnya Bapak dan Ibu. Anda akan dapatkan Rp960.000 per pasang. Ya. Dan di sini dihitung, ini mulai dari 2, 4, 8, 16, 32 terus ya. Kalau terjadi umpamanya 8 kiri, 8 kanan, maka Anda mendapatkan Rp960.000 kali 8. Kalau Anda mencetak lagi 16, maka Rp960.000 dikali 16. Kalau mencetak lagi 32 dan seterusnya, Anda mendapatkan 960 kali 32 kali. Ya, berapa batasnya? Nah, ini ada batas. Ini ada batas ya, Bapak dan Ibu, ada batas. Berapa batasnya per hari ya? Maka ini bonus grup dibatasi ya sesuai dengan angka yang Anda ambil. Ya. Kalau Anda ambil senior, maka per hari 3,9 juta per hari. Kalau Anda ambil silver, 12 juta per hari. Kalau Anda ambil gold, Anda mendapatkan 24 juta per hari.
Anda ambil platinum 36 juta per hari. Makanya saya mengambil platinum, Bapak dan Ibu. Ya, saya mengambil platinum. Jadi, Bapak dan Ibu, nah, kita ini sebelum saya tutup, saya kasih tahu dulu bonus grup kita ini. Bonus grup kita ini ada pengalinya, Bapak dan Ibu. Kalau Anda ambil senior, pengalinya 9%. Nah, kalau Anda ambil senior, ya, ini bonus grup pengalinya di sini 9%. Kalau Anda ambil silver, ini pengalinya 10%, seperti ini, 10%. Kalau Anda ambil gold, ini 10%, Bapak dan Ibu, pengali di sini. Kita lihat bonus yang kedua ini namanya bonus grup. Kalau Anda ambil platinum, ini 11%, jadi lain dari yang lain, bertambah. Jadi saya kenapa mau ambil langsung platinum? Karena pengalinya juga bonus grup adalah 11%. Itu yang membedakan orang yang memanggil senior dan ambil platinum. Kelebihannya, Nola ini memberikan kesempatan kepada Anda untuk menambah upgrade posisi. Contoh, Anda belum punya modal hari ini, Anda ambil senior. Anda dikasih waktu oleh Norland 2 bulan untuk mengupgrade, ya, mengupgrade, menambah belanja Anda, yaitu tinggal membayar sisanya saja, Anda naik menjadi silver. 2 bulan kemudian Anda mau lagi upgrade, bisa tambah lagi menjadi gold, tinggal belanja sisanya. Anda mau lagi upgrade menjadi platinum, Anda bisa naik menjadi platinum 36 juta, tinggal nambah sisanya. Itu namanya upgrade, diberikan kesempatan 2 bulan. Itu kebijaksanaan daripada company. Jadi Anda yang tidak punya modal pun juga, Anda bisa berposisi platinum. Ya, dimulai dari kecil pun juga, senior nggak apa-apa. Anda bisa upgrade. Maka Anda mendapatkan bonus, baru 2 jenis bonus, Anda sudah menjadi miliarder. Ya, oke? Saya akan lanjut bonus yang ketiga. Oke. Bonus nomor 3 adalah namanya leadership. Ya, Bapak dan Ibu, leadership. Leadership ini adalah dari posisi, ya. Posisi pertama namanya posisi senior. Yang kedua silver, gold, silver middle, gold middle, silver diamond, gold diamond, blue diamond, red diamond, yellow diamond, crown diamond, double crown, ya, double crown. Ini ada 12. Ada 12 pangkat yang Anda akan dapat, ya. Yang pertama, kita lihat sama-sama Bapak dan Ibu. Kalau Anda sudah di posisi silver middle, ya, ini Anda sudah mendapat penghargaan dari perusahaan sebesar 5%. 5% 3 level, 5% 3 level, ya. Dari mana 3 level, ya? Silver middle ini Anda mengumpulkan PV sebesar 20.000 PV kiri dan kanan, akumulasi Bapak dan Ibu, PV, ya. Jadi Anda dapat PV 20.000 PV kiri dan kanan. Anda mendapatkan 3 level, 5%, 5%. Dari mana? Dari bonus si A dan bonus si B. Bapak dan Ibu lihat, kalau si A ini menerima bonus dalam 1 bulan sebesar 100 juta, maka Anda mendapatkan 5% dari 100 juta, yaitu 5 juta rupiah. Kalau si B ini mendapatkan juga 100 juta, Anda dapat 5% dari 100 juta, jadi 5 juta rupiah. Kita lihat Bapak dan Ibu, level pertama dapat 5%. Level kedua di bawah A dan D, Anda dapat 5%, ada 4 orang di sini. Di sini 8 orang, 5% lagi 3 level. Oke, kita lanjut. Kalau posisi silver middle ini naik menjadi gold middle, ini bertambah Bapak dan Ibu, yaitu 5% lagi. Level berikutnya. Naik lagi di sini, apa syaratnya untuk jadi gold middle? Yaitu Anda mendapatkan PV 60.000 PV, ya. 60.000 PV Bapak dan Ibu. Ya. Itu syarat untuk jadi gold middle. Dapat 4 level, 5% kali 4 level. Lanjut lagi, silver diamond. Apa syaratnya? Yaitu 120.000 PV. Ya, 120.000 PV. Bapak dan Ibu, ya. Ini. Apa lagi yang Anda dapat? Anda dapat lagi 5%. Ya, sudah 5 level. Ya, kebetulan hari ini saya sudah posisi silver diamond, Bapak dan Ibu. Jadi saya sudah menerima 5 level. 5%, 5%, 5%, 5%, 5%.
Itu posisi yang saat ini yang saya sudah alami. Oke? Okay? Nilai menjadi gold diamond, ya. Gold diamond dapat lagi 5%. Bapak dan Ibu. Jadi sudah 6 level. Yang terakhir, kalau mencapai gold blue diamond, Anda dapat lagi di sini 3%. Kenapa 3%? Jadi di level ke-7 di sini dapat 3%. Ya, oke? Okay? Ini sangat besar sekali. Bapak akan terima terus bonus-bonus, namanya bonus leadership. Bapak dan Ibu, bonus-bonus ini akan berjalan terus, ya, akan berjalan terus, yaitu sampai blue diamond, ya, sampai blue diamond. Sekarang kita masuk ke bonus nomor 4. Bonus nomor 4 ini adalah namanya honorary, ya, sangat luar biasa. Saya hapus sedikit ya di sini, saya hapus ya poin-poinnya, saya hapus dulu. Ya. Saya akan memberikan informasi bahwa bonus ini bonus sangat besar. Namanya bonus honorary, ya, bonus nomor 4. Ya, yang tadi bonus pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini namanya bonus honorary. Honorary. Apa itu bonus honorary? Nah, Bapak dan Ibu, saya sampaikan dulu. Kalau Anda sudah mencapai posisi red diamond, ya, red diamond kita lihat di sini, ini red diamond. Maka perusahaan Norlan ini, ya, red diamond, Anda mencapai red diamond, maka Norlan akan membayar Anda dari omset seluruh dunia di 43 negara, ya. Anda dapat 0,4%. 0,4% kali omset seluruh dunia, 43 negara. Seluruh dunia. Ini luar biasa, Bapak dan Ibu. Kalau sudah mencapai posisi red diamond, Anda sudah dianggap bisa pensiun, Bapak dan Ibu. Setiap bulan, Anda, company akan membayar Anda 0,4% kali omset seluruh dunia, Bapak dan Ibu. 43 negara. Kalau nanti buka di 60 negara, maka 60 negara akan membayar Anda 0,4%. Kalau buka 100 negara, maka 100 negara akan membayar Anda 0,4%. Maka kita menjadi miliarder, Bapak dan Ibu, di Norlan. Oke. Apalagi bonus kita, ya. Ini red diamond posisi adalah posisi awal kita pensiun. Ada lagi posisi namanya yellow diamond, ya. Yaitu yellow diamond. Anda mendapatkan 0,3%. 0,3% kali omset dunia, Bapak dan Ibu. Kali omset seluruh dunia. Tetapi bonus red diamond tetap Anda dibayar. Anda lagi dibayar yellow diamond. Kita hitung ya. Seandainya di dunia ini posisi red diamond ada 50 orang, maka bonus 0,4% ini dibagi 50. Kalau Anda naik posisi yellow diamond cuma ada 20 orang, maka bonus ini dibagi kepada 20 orang saja, termasuk Anda. Tapi bonus red diamond Anda tetap dibayar. Itu hebatnya Norlan. Oke? Posisi kita naik lagi, Bapak dan Ibu, yaitu posisi menjadi crown, ya, menjadi crown diamond. Posisi crown diamond Anda dibayar lagi sebesar 0,2% kali omset seluruh dunia. Jadi Bapak menerima 0,2%, Bapak terima lagi 0,3%, Anda lagi terima 0,4%. Jadi tiga-tiganya Anda terima. Makanya Anda bisa menjadi miliarder yang luar biasa. Lanjut, posisi yang paling tinggi, double crown. Double crown ini, double crown, yaitu Anda mendapatkan bonus 0,1% kali seluruh dunia, omset seluruh dunia. Apa kelebihan kalau Anda mencapai crown diamond, double crown? Kalau Anda double crown di sini, seandainya Anda sendiri, maka Anda terima 0,1% kali omset dunia sendiri, Bapak dan Ibu. Dan di dunia ini sudah ada satu orang yang mencapai double crown, namanya Mr. Liu, yang mengajak saya ke Beijing, ya. Beliau seorang leader top dunia dan mendapatkan bonus kurang lebih 20 miliar tiap bulan karena dia sudah menerima 0,1%, 0,2%, 0,3%, dan 0,4%. Dia menguasai seluruh dunia dan beliau memang luar biasa, ya. Dia bergabung di Norlan baru kurang lebih 6 tahun yang lalu. Oke, Bapak dan Ibu, ini bonus-bonus ini kita lanjut lagi, ya. Ini bonus keempat, kita lanjut lagi di bonus kelima. Tetapi saya boleh hapus, ya. Saya boleh hapus bonus kelima dan bonus keenam, belum lagi, ya. Saya hapus dulu. Nah, bonus kelima,
Bonus kelima adalah bonus yaitu namanya bonus. Kita lihat bonus nomor 5 ini namanya bonus repeat order. Repeat order. Ya, repeat order. Apa itu repeat order? Ya, kita lihat. Seandainya member kita sudah ikut detox, ya Bapak dan Ibu, sudah ikut detox. Dia sudah ikut detox. Kemudian setelah habis detox dia belanja, Bapak dan Ibu. Dia belanja produk-produk kita, dia belanja oligopeptide, dia belanja di sini Vitagel, ya, dia belanja lagi Volcano, nah, dia belanja Spirulina, maka itu ada PV-nya, ada PV-nya, ada bonusnya, yaitu namanya bonus repeat order. Nah, kita lihat bonus repeat order luar biasa. Level pertama, kita lihat di sini level pertama. Level pertama adalah A dan B. Kalau A dan B ini belanja repeat order, maka Anda mendapatkan 8%. Ya. Di bawah A dan di bawah B ada lagi, ada 4 orang nih. Kalau dia juga repeat order, maka Anda dapat 7%. Di bawahnya lagi Anda dapat 6%. Di bawahnya lagi 5%. 4%, 3%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, dan 8%. Kenapa bisa naik lagi? Kita lihat Bapak dan Ibu. Kita lihat 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kita lihat ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naik lagi Bapak dan Ibu. Luar biasa. Ini 12 level. Anda terima 12 level. Kalau seandainya di level 20 ada yang belanja, maka dia pass up ke atas. Ya, dia pass up. Jadi sisinya pass up. Jadi ini kita terima full. Sekali sebulan bonus kita. Yang terakhir, yaitu bonus mobil ya, yang keenam namanya bonus mobil. Untuk mendapatkan mobil di Norland, Norland ini luar biasa Bapak dan Ibu. Yaitu bonus-bonus Anda setiap hari, setiap Norland transfer uang ke Anda, ya, masuk ke e-wallet Anda, Norland menyimpan 3% buat Anda mendapatkan mobil, 3%. Jadi Norland menyimpan uang kita 3% setiap hari. Kalau seandainya sudah mencapai untuk bisa beli mobil, anggaplah 300 juta. Anda sudah punya simpanan 300 juta. Kita lihat Bapak dan Ibu. Biasanya di tempat lain, kalau dapat mobil, itu dikurangi 20% bonus mobil kita. Ya. Kalau di Norland, ditambah 50% Bapak dan Ibu. Ditambah 50%. Berapa itu? Jadi Anda dapat lagi di sini 150 juta uang cash, tetapi Anda dapat mobil 300 juta. Jadi totalnya 450 juta Bapak dan Ibu. Ini luar biasa. Tidak ada di dunia ini perusahaan seperti ini yang memberikan tambahan 50% dari pencapaian mobil. Anggaplah 6 bulan kemudian dapat lagi mobil yang kedua, yaitu 500 juta. Maka company akan menambah lagi 50% dari 500 juta. Jadi Anda mendapatkan tambahan 250 juta, tambah mobil 500 juta. Totalnya adalah 750 juta, Bapak dan Ibu. Itulah company kita. Tahun depan, dapat lagi mobil yang harga 1 miliar, umpamanya. Anda mendapatkan mobil yang harga 1 miliar. Ya, maka perusahaan tambah lagi 50% dari 1 miliar. Maka di sini, selain uang 500 juta, ya, ini totalnya 1,5 miliar. Dan seterusnya. Kalau Anda memilih satu multi-level, Anda lihat tiga aspek. Yang pertama, profil perusahaan. Ini penting. Profil perusahaan kita sudah ada di 43 negara dan sudah masuk Nasdaq. Yang kedua, produk yang berkualitas. Ini nggak bisa ditinggalkan Bapak dan Ibu, karena kita mau melihat hasil, ya. Produk kita sangat luar biasa. Yang ketiga, marketing plan. Ingat, banyak orang main multi level nggak bisa kaya. Kenapa? Marketing plan tidak menarik. Norland ini sangat menarik Bapak dan Ibu, ya. Dari bonus pertama, bonus kedua, bonus pertama, ketiga, keempat, kelima. Ini saya sampaikan kepada Anda, bagi Anda yang ingin tertarik menjalankan Norland, mari kita bergandengan tangan. Karena Norland ini baru resmi masuk ke Indonesia Agustus kemarin, ya. Agustus kemarin 2019. Jadi relatif masih baru. Mari saya ajak teman-teman semua di Indonesia untuk menjalankan Norland. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.